Untuk sengaja HRD gue dari Berita Angkasa mohon di review ya. Jadi karyawannya ya. HRD gue juga. Lu mereview diri sendiri berarti deh. Kali ini gue udah barengan sama dua orang temen gue, ada Dekia Rizal, Head of Merchandise dari Berita Angkasa, dan juga Yongki Perdana, owner dari Quickening Store, salah satu toko merch terbesar di Indonesia. Gila. Gokil. Ngeri ya, ininya ya, titelnya. Amin. Nah, kita bertiga mau main yang namanya Music Charades. Nah, jadi nanti tim MLD Podcast akan memberikan keywordsnya, akan memberikan soalnya, yang ada di fishbowl ini, kita gak tahu ini soalnya apa, bahkan gue juga gak tahu. Sebelum kita mulai, lo bisa follow kita di Spotify, MLD Podcast, YouTube-nya MLD Spot TV, bisa di subscribe, komen juga, di like, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya lo bisa mendapatkan notifikasi untuk episode-episode kita yang lainnya, dan juga Instagram kita di @MLDSpot. Nah, jadi mainnya adalah charades. Kalau misalkan lo gak familiar sama charades, itu adalah yang ngambil fishbowl-nya ini, yang akan memperagakan isi dari si kertasnya atau jawaban dari si kertasnya. Misalnya gue, yaitu gue harus meragain apa yang ada di tulisan di kertas ini. Nah, nanti gue tuh gak boleh ngomong sama sekali, gue gak boleh bersuara. Caranya adalah setelah gue mempraktekan, ntar gue kasih tahu misalkan, okay, ini ada 3 kata atau ada 2 kata. Udah gitu juga ada yang namanya suku kata. Suku katanya itu biasanya kodenya gini, jadi kalau okay, 3 kata, suku kata yang pertama, nah. Terus biar gampang kita juga ada kode untuk the. Kalau the tuh gini. Mereka ini gimana the? Bingung juga kan? Iya. Kita kodenya gini aja ya kalau the ya. Kalau benar itu kita mendapatkan poin di mana masing-masing mendapatkan yang benar mendapatkan 100 poin. Jadi nanti akan kita kocok nih di fishbowl ini siapa yang mendapatkan giliran pertama. Oke. Okay. Siapa nih? Dewan juri yang mendapatkan giliran pertama? Gua. Oke. Okay. Ya udah deh, gua dulu nih ya. Ini kategorinya apa? Band. Boleh disebutin dong ya, band ya, kategorinya ya. Oke. Okay. Oh, sama ini. Clue-nya adalah kalau misalkan band luar tuh gini, lokal tuh gini. Oh iya, nah, iya. Ya kan? Oke. Okay. Waktunya adalah 1 menit. Oke, okay. Dimulai dari kapan? Sekarang. Tiga suku kata ya. Oke. Okay. Tiga kata. Oke, kata pertama. Kata ketiga. Oke. Kelompok penebang roket. Iya. Ini kan roket kan tadi kan. Sendiri lo enggak tahu gimana. Enggak, gue pura-pura enggak tahu ya biar Yongki aja yang jawab. Iya, gitu-gitu. Iya, boleh. Yongki mendapatkan 100 poin. Oke. Okay. Sekarang giliran siapa? Berarti giliran Deki ya. Oke. Okay. Okay. Silakan ambil Dek. Gue ambil satu ya. Kategorinya masih band nih. Masih band. Ini babak pertama nih ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Kok muka lo asem gitu? Ada gitu. Oke ya. Dimulai belum waktunya? Oke. Okay. 3 kata. Suku kata pertama. Oke. Okay. Di kata pertama berarti ya. Oke. Okay. The. Band mana nih? Luar apa dalam? Oh, band luar. Luar. Oke. Okay. The. Kata kedua. Rolling. The Rolling Stone. Oke, gua sama Deki poinnya sama nih 100 ya. Sekarang okay. Giran Yongki berarti. Mana nih? Oh, ada. Nah. Oke. Okay. Oke. Okay. Udah siap waktunya? Langsung. Langsung. Kita mulai dari sekarang. Oke. Okay. Band luar. Band luar. Hah? Band dalam? Band luar. Oh, band luar. Hah? Apa tuh? Dua kata. Oh, dua kata. Dua kata, band luar. Kata. Kata pertama. Down. No. No doubt.
Oke. Kata kedua. Brain. Head. Bad brain. Ya. Yeah. Oke. Kita sekarang masuk ke babak kedua. Ini kalau tadi kan nama band. Sekarang judul lagu. Nah. Dimulai dari gue lagi berarti ya. Oke. Untuk babak kedua. Poin kita bertiga sama semua. Masing-masing 100 poin. Samet. Nah. Oke. Lalu bentar gue hitung dulu. Oke. Waktunya sudah dimulai dari sekarang. Oke. Nah, band luar. 6 kata. Kata pertama. Kata ke-6. Oke. Hand. Kata ke-5. Shake. Hold. I want to hold your hands. Benar. Benar. Hand apa? Iya, iya, benar. Wah, Yogi udah 200 nih poinnya nih. Tadi itu katanya ya? Iya, makanya gue tadi ngitung dulu. Iya, udah 6. Oke, gue ya. Oke, lanjut deh. Oke. Judul lagu nih, yang kali ini. Oke. Oke, ready? Waktunya udah jalan ya? Hmm. Band luar. Band luar berarti. 3 kata. 3 kata. Suku kata ketiga. Iya. Kata ketiga. Fly. 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 Kata. Learn to fly. Go fighter ya. Yo ya. Go fighter. Learn to fly. Gampang. Bagus. Oke. Lanjut. Gue ya berarti ya. Gue sama Deki, gue sama Yongki poinnya sama 200 nih. Wah, sulit nih kayaknya nih. Satu menit dari sekarang. Band. Sini, band ya. Dalam. Ya. Band lokal. 2 kata. Bingung. Apa? Gak tahu. Lupa. Bingung, berdoa, linglung. 2 kata, kata kedua. Kata kedua. Hah? Orang. Melihat manusia, pemandangan. Manusia. Orang-orang. Sekitar. Lagi. Gak tahu, bingung. Lokal ya. Orang-orang. Sekitar. Apa? Tersesat? Apa ya? Apa? Apa ya? Tanya apa? Apa Yong? Di mana mereka baik kelompok penerbang roket? Lagi-lagi lagu lu. Lagi-lagi. Gila, tapi emang agak susah sih ini. Iya. Memperagakannya. Iya, di mana? Oh, iya. Iya. Lagi-lagi kelompok penerbang roket. Iya. Jadi karena tiebreaker, Deki yang harus memberikan peraga, yang menjadi peraga, gue sama Yongki akan berusaha menebak. Kira-kira siapa yang menang nih? Memperebutkan ya. Siap dong. Ready? Memperebutkan juara satu ya. Yoi. Oke. Aduh, sulit nih kayaknya nih. Dari muke-mukenya sulit nih kayaknya nih. Oke. Udah siap? Ya. 1 menit. Oke. Lagu lokal. Lagu lokal. 3 kata. 3 kata. Oke. Sulit. Kata pertama. Kasih, beri, makan, suap, bagi, menafkahi, donas, makan, apa ya, berbagi, donasi, atau arisan, restoran,
Kata ketiga, kata ketiga. Dia bingung. Iya. Kata ketiga, kata kedua. Kata kedua ya. Peluk, kita punya, milik. Apa lo bisa aku jawab? Milikmu. Bukan. Apa? Padi milik rakyat. Oh itu padi. Nasi. Gimana tuh lo meragain padi? Maksud gue padi. Iya. Gitu. Wah. Macul. Iya. Tapi macul. Oke, harus kita sudahi dan harus gue Mayongki berkompromi kalau kita berbagi skor yang sama. Yaitu gue Mayongki 200. Dan Deki skornya 100. Dua pertanyaan atau dua jawaban yang dua-duanya itu kelompok penerbang roket, Deki yang bisa jawab. Untuk HRD dari Berita Angkasa mohon di review ya. Ini karyawannya ya. HRD gue juga. Iya, juga. Lu mereview diri sendiri. Lu bisa mendengarkan episode kita ngobrol lengkap soal music merchandising cuma di MLD Podcast. Lu bisa follow MLD Podcast di Spotify. Dan juga subscribe YouTube-nya MLD Spot TV, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya. Instagram kita juga MLD Spot, silahkan di follow. Dan jangan lupa, and always get yourself inspired by MLD Spot.